Ya, halo guys, bareng lagi sama gua Andana di game Azure Lane. Kali ini kita sudah berada di event baru ya. Di event baru yang bertemakan hari Imlek ini ya. Soalnya dekat Imlek. Oke, kita langsung saja masuk di lobby. Oke, dari sini kita sudah melihat banyak sekali event-eventnya, yaitu mulai dari Lunar New Year dan lain-lainnya ya. Dan di sini juga banyak karakter-karakter baru ya. Karakter baru seperti Grabsby, Kimberly, Mulani, Kurakoa dan lain-lainnya. Tidak bisa gua persebutin satu persatu ya, supaya cepat ya. Oke, selain itu kita sebelumnya mana ini notice ah, oke. Okay. Maksud gua di mana? Oke, kita sudah sampai di event-eventnya, yaitu kalian bisa lihat ini sungguh banyak sekali ya. Banyak sekali dari Lunar New Year, kalian bisa membagi di sini. Gua pikir ini pilih salah satu ya, ternyata bisa ketiga-tiganya ya. Dari misi ini disuruh bermain ya, kita bermain sebagai fusion ya. Kalau kita hancurkan ini monster, mungkin kita bisa dapatkan karakter ini. Contohnya begini ya, A, B, A, atau B, A, A, dan lain-lain sebagainya, sampai darahnya itu habis. Dan kebetulan juga gua dapat dadu ya, buat dadu buat monopoli ya, main monopoli ya, monopoli maksud gua. Oke, di sini kita kalau main monopoli ini sebagai ini yang event ketiga ini. Nah, ini monopoli ya. Kita coba tekan ini. Nah, oke, kita acak dadunya dan dapat 6. Mungkin kedua kali kita dapat ini ya. Biasanya 6 itu dua kali dapatnya, double. You got temperature, move forward to test. Apa itu? Oh, dapat oil. Oke, kita sudah sampai. Oke, kita skip aja. Oke, kita sudah berada di hari kedua mungkin. Oke, yang terakhir yaitu event kedua, yaitu adalah coloring book ya. Coloring book. Di sini kalian lihat, bagi kalian nggak tahu ya, gua pun juga nggak tahu awal-awalnya. Di sini ada warna-warna, yaitu dari warna hitam, putih, oranye atau hijau itu. Oh, hijau. Hijau, kuning dan lain-lain ya. Oke, kalau kalian itu kalian dapat pewarna itu dari tunggu sebentar. Oke. Kalian dapat warna-warna itu dari sini ya. Ini ada warna hitam 100 100 biji ya. 40 warna apa itu? Warna putih ya, warna putih 40 biji dan warna hijau atau kuning itu, hijau mungkin, hijau ini cok, waduh, matamu apa sih, 40 biji, oke, dari situ kalian bisa dapat, yaitu dengan cara menghabiskan oil sebanyak 500 biji ya, 500 biji ya, palingan gua habiskan oil dari sini, ini lebih cepat. Oke, kita sudah menghabiskan dan kita pasti sudah mendapatkan ini. Oke, kita sudah dapatkan, langsung saja kita coba guys. Wah, langsung ada cuy. Oh, dapat double. Wah, 1005. Oh, naruhodo. Gua ngerti. Oke, kita sudah dapat ini. Oke, masih loading. Oke, kita sudah sampai di Monopoly Adventure. Yang mana ada ini? Oh, dan selain sebelum itu dan selain itu kalian juga bisa dapat event ini ya, event dari Grabsby. Gua nggak tahu bagaimana cara mendapatkan, cara mengaktifkan event ini. Mungkin dengan cara apa, clear stack yang SP3 ini 10 kali ya. Dan selain itu, oke, masih belum ada pembaruan, nanti jam 2 lewat mungkin ya. Oke, kita langsung saja kita coloring book.
gua nggak tahu ini bagaimana prosesnya, apakah gua pencet-pencet aja asal-asal. Mungkin gua dimulai dari diperbesar dulu ya, dari A. Wow, apa ini? What the hell? Apa ini, cuy? Cannot be used. Tidak bisa digunakan. Loh. Berarti tunggu sebentar. A N C. Apakah saya gua harus besok P? Ini gimana ini? Gua nggak ngerti masih. Apakah C bisa ditaruh di F? Wow, tidak bisa. Hanya C doang, guys. Oke, yang berdekatan doang, cuy. Apakah ini akan habis ketika apa itu? Jika sudah mencapai itunya. Oke, gua mungkin habisi saja yang C-nya ya. Kelihatan yang C-nya mungkin gua skip aja dari sini. Wah, gua sudah habis sih. Cairan, nah cairan, enggak loh. Pewarna gua sudah habis, guys. Oke, mungkin oke, kita siksa sedikit lagi. Huruf B-nya mana lagi ya? Huruf B. B. Oh, ini dia. Oke. Satu lagi. Oh, ini. Oh, masih ada 3, cuy. Masih ada 2 biji. Oh, masih banyak, cuy. Oke. Mungkin dari situ saja. Oke, dibanding itu kita dilihat bagian bubilnya ya. Bagian bubilnya itu sudah. Ah, di sini mungkin ini ya sedikit sedikit ada stuck ya. Soalnya ini elite kok warnanya emas, warna SR. Gua kemarin itu siapa Asiagara itu. Kan elite tapi bintangnya bintang 6. Gua pikir wah ini kok SR tapi warna biru. Mungkin kalian bisa lihat video sebelumnya itu ya, kalian kalau kalian tidak percaya. Oke, di sini kita bisa dapatkan Admiral Grabsby ya dari build yang kemungkinan ini sedikit sulit ya. Soalnya banyak kapal yang lain juga, dan selain itu kalian bisa palingan sulit ini mendapatkan set-set elit-elit lainnya yaitu Yatsen, Changchun, Taiyuan dan lain-lain sebagainya. Ini kemungkinan agak sedikit sulit walaupun ini sedikit murah ya, satu wisdom cup ya. Mungkin ini sedikit sulit ya. Sorry banget ya, mungkin dalam video ini gua tidak bisa memberikan edit-edit aja ya, gua langsung saja ya. Sorry lah gua dari awal tadi. Mungkin gua tidak ada pengeditan kali ini soalnya gua masih belum cukup waktu ya buat ngedit ya. Oke. Mungkin video selanjutnya itu adalah video tentang bagaimana kisah gua dapat seluruh kapal ya yang event kemarin itu event. Oh ya, gua belum dapetin itu siapa itu namanya? Kaga. Sorry, gua belum dapetin Kaga ya. Mungkin suara gua kecil karena sudah dari sananya gua, suara gua kecil ya. Kita ambil dari shop, kita supplies exchange. Oke, kita sudah sampai di sini, kita ambil Kaganya ya. Gua masih belum dapat Kaga, jadi dengan ini gua sudah full. Full kapal ya, event kemarin itu sudah dapat semuanya, cuy. Oke, gua mungkin screenshot seperti biasa. Lancuri. Sorry ya, gua batuk. Oke, kita sudah dapat Kaga, kita lock saja. Oke, dari sini kita mungkin membutuhkan ini ya. Tadi itu 30.000 ya, lumayan banyak. Dari pandangan gua itu sangat banyak dari
gua yang pernah gua dapetin di event-event sebelumnya ya. Ini berapa kali gua harus ngambil ini, cuy? Masih banyak kah? Wow, masih banyak. Oke, mungkin cukup saja karena gua juga pilih ini. Destroyer. Suka dengan aku, jangan lupa.